Ketika satu orang kanker di sebuah keluarga, maka itu menjadi sakitnya satu keluarga. Dengan keadaan yang berat ini, kita juga nggak kepengen anak-anak itu berkurang sedikit pun sentuhannya dari kita gitu. Hampir semua elemen masyarakat mencoba mengambil peran untuk bahu-membahu atau saling membantu satu sama lain. Kita berbagi kasih, kita berbagi rasa syukur kita dengan melakukan penggalangan dana melalui lelang karya seniman. Apalagi sampai meninggal tanpa ada usaha sama sekali dari kita semua. Enggak, saya enggak kepengen berhenti. Apapun background kamu, dari skena apapun, saatnya kita bersama untuk bantu sesama.